Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini kita akan belajar tentang agent value Atau nilai eigen dari suatu matriks uh, Secara asal katanya ya uh, Kata eigen sendiri berasal dari bahasa Jerman Yang artinya milik sendiri ya Atau kepunyaan sendiri Maka kalau kita berbicara eigen matriks Kita akan membicarakan sebuah nilai Atau nilai skalar Yang hanya dimiliki oleh matriks tersebut Dan tidak dimiliki oleh matriks yang lain Jadi milik sendiri ya milik uh, oleh matriks itu sendiri ya. Jadi secara sederhana seperti itu. Jadi nilai eigen adalah sebuah nilai skalar yang hanya dimiliki oleh matriks tersebut ya, nilainya bersifat khas, hanya dimiliki oleh matriks tersebut dan tidak dimiliki oleh matriks yang lain. Secara uh, singkat ya, persamaan yang menghubungkan nilai eigen dari mat dengan matriksnya adalah seperti ini ya. Determinan dari M, M ini adalah matriksnya kurang lambda, nah lambda ini adalah nilai eigen kali e, matriks identitas, ya ini kan hasilnya sebuah matriks ya, kemudian dicari determinannya itu sama dengan 0 jadi determinan dari m kurang lambda i sama dengan 0 i ini adalah matriks identitas, ini persamaan hubungan antara nilai eigen dengan matriksnya, ya dimana lambda ini adalah nilai eigennya, maka e, untuk mencari lambdanya ya, yang kita carikan adalah lambda ini ya nilai eigennya. Uh, misalnya kita punya matriks P ya ini komponennya P11 P12 P1, P2, P1, P2, P21 P22 matriks ordo 2 kali 2 seperti ini kemudian kalau kita ingin mencari nilai eigennya kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya maka jadinya seperti ini kan determinan dari matriks P M ini kan tadi nama matriks ya ini juga berarti dalam hal ini berarti P kurang lambda I matriks identitas sama dengan 0 maka kita lanjutkan determinan dari matriks P ya, ini kita tulis ulang matriks P nya ya, yang ini tadi kurang lambda kali matriks identitas ya, matriks identitas berarti yang isinya diagonal satu kan, nah matriks identitas menyesuaikan dengan ordo matriks yang kita cari, ordo matriksnya di sini dua kali dua berarti matriks identitas dua kali dua juga di sini, yang isinya diagonal satu seperti ini ya, yang lainnya nol, ini kan matriks identitas sama dengan nol ini ya, maka kita cari dulu yang di dalam ini ya. Tentu hasil operasi yang di dalam kurung ini nanti hasilnya sebuah matriks. Kemudian kita cari determinannya. Begitu kan? Ya, kita selesaikan dulu yang di dalam berarti uh, saya tulis ulang di sini matriks P-nya ya, yang ini. Kurang lambda kali matriks identitas ini ya. Hasilnya seperti ini kan? lambda kali 1 lambda, lambda kali 0 0, lambda kali 0 0, lambda kali 1 lambda. Kali satu, lambda. Jadi lambda dikali matriks identitas yang ini hasilnya seperti ini Kemudian kita kurangkan ya Ini kan dikurang ya setelah itu dicari determinannya Kita kurangkan berarti Kalau pengurangan matriks ya atau penjumlahan Dia kan harus operasinya harus yang seletak ya Berarti P11 kurang lambda Hasilnya P11 kurang lambda seperti ini P12 kurang 0 P12 P11 kurang 0 P21 kurang 0 P21 P22 kurang lambda P22 kurang lambda Begini ya Hasil pengurangan ini adalah ini Kita sudah dapat hasilnya ya Yang di dalam kurung ini Hasilnya ini Kemudian kita cari determinannya ya Berarti kita cari determinannya Berarti sama dengan Kalau determinan uh, Ordomatrix ordo matriks 2 kali 2 kan mudah ya Sebagaimana yang telah kita pelajari Yaitu ini kali ini kurang ini kali ini Begitu kan maka ini kali ini hasilnya ini ya p11 lambda kali p22 lambda ya ini kali ini kurang p12 kali p21 ya ini sama dengan 0 sama dengan 0 tadi ya uh, maka ini kita operasikan biasa ya kita kali biasa ini perkalian biasa yang ini uh, dan kita ingin menuliskan pertama lambda di sini ya maka kalau kita tuliskan lambda pertama di sini ini kan kalau kita selesaikan ini kan uh, negatif negatif ya berarti hasilnya positif kan positif lambda, lambda kuadrat tambah ini juga berarti p11 kali p22 ya berarti ini adalah uh, p11 p22 kurang ini kan kenapa kurang karena p11 kali min lambda berarti min p11 lambda min lambda kali p22 berarti min p22 lambda ya kurang yang ini p12 p21 yang ini ya sama dengan 0. Jadi ini kalau kita selesaikan hasilnya seperti ini ya. Kalau kita kali biasa hasilnya seperti ini. Dan susunannya kita ingin menuliskan lambda pertama di sini ya. Kemudian lambda kuadrat. Nah ini kan masing-masing punya lambda ya. Jadi kita bisa faktorkan dan kita ingin bawa ke sini. Supaya berdekatan dengan lambda kuadrat, kita bawa ke sini ya. Dan kita faktorkan berat seperti ini ya. Kalau saya tulis kurang, dalam kurung, berarti di sini P11 di sini kita gunakan tambah ya karena ini kan kita buat dalam kurung ya karena negatif kalau mengalir masuk akan kembali seperti di atas ini e, tambah P22 tutup kurung lambda ya jadi ini saya faktorkan seperti ini tambah yang ini ya P11 P22 kurang yang ini sama dengan 0 kita lanjutkan sama dengan lambda kuadrat kurang nah ini disebut dengan trace dari matriks P trace dari matriks P. Trace dari matriks P ini adalah penjumlahan diagonal dari matriks P. Penjumlahan diagonalnya berarti ini ya. P11 tambah P22. Ini adalah trace dari matriks P. P11 tambah P22. Penjumlahan diagonalnya. Jadi ini, ini P11 tambah P22. Kita ubah seperti ini. Kurang trace matriks P kali lambda tambah. Yang ini tidak lain adalah determinan dari matriks P. Yang ini ya. Ini kan kalau determinannya berarti P11, P22 kurang P12, P21 kan. Ini kali ini kurang ini kali ini. Hasilnya ini. Jadi ini sama saya dengan determinan dari matriks P. Sama dengan 0 ya. Nah inilah persamaan yang terakhir. Yang kita ingin carikan lambda ya. Yaitu nilai egennya. Kalau begini ini kan sudah bentuk dari eh, persamaan kuadrat biasa ya. Maka kita mencari lambdanya dengan menggunakan tentu beberapa cara Bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan rumus ABC ya Untuk mencari lambda Dan lambda ini nanti berarti uh, hasilnya ada dua ya Hasilnya ada dua, itulah nilai egennya Oke, uh, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh soal Kita punya matriks L ya dengan komponen ini 1, 2, 2, 1 Kemudian kita ingin menentukan nilai eigen dari matriks ini. Berarti kita tinggal uh, masukkan saja, kita tinggal tulis saja ke persamaan jadi ya, yang ini yang telah kita rumuskan di uh, sebelumnya tadi ya, kita sudah rumuskan seperti ini bahwa persamaannya untuk matriks ordo 2 kali 2 seperti ini ya, yaitu uh, lambda lambda kuadrat ya kurang trace dari matriks L ya. Dalam hal ini berarti matriks L kali lambda tambah determinan dari matriks L sama dengan 0. Begini kan persamaan yang telah kita rumuskan sebelumnya tadi. Maka eh, ini lambda kuadrat kurang trace dari matriks L berarti penjumlahan diagonal dari matriks L ya. Yaitu 1 tambah 1 kan penjumlahan diagonalnya. 1 tambah 1 yaitu 2. 2 kali lambda ya ini kan. Tambah determinan dari matriks L ya berarti 1 kali 1 kurang 2 kali 2 ya berarti satu kurang empat satu kurang empat hasilnya min tiga sama dengan nol jadi determinan dari l determinan dari matriks l adalah min tiga yaitu di sini sama dengan nol ya berikutnya ini sama saja lambda kuadrat kurang dua lambda kurang tiga ya sama dengan nol nah kemudian kita ingin mencari lambdanya ya nilai eigennya nah, ini kan seperti yang saya katakan tadi akan menjadi persamaan kuadrat biasa setelah itu kita cari menggunakan beberapa cara tentu saja dan di sini kita menggunakan saja rumus ABC ya, yaitu persamaannya seperti ini kan, lambda 1, 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4 AC per 2A, begini kan, dimana A nya di sini adalah 1 ya, B nya adalah min 2, C nya adalah min 3, begitu kan. Oke, saya lanjutkan di sini ya, sama dengan min B ya, min B, B nya tadi min 2, kalau min B berarti jadi positif ya, di sini saya tulis positif 2 karena di sini b-nya min 2 di sini rumusnya min b berarti negatif kali negatif positif berarti satu di sini positif 2 ya plus minus uh, akar kuadrat dari b kuadrat ya min 2 kuadrat berarti hasilnya 4 kurang 4 kali a a-nya 1 ya berarti 4 kali 1 kali c c-nya min 3 berarti 4 kali 1 kali min 3 per 2 kali a a-nya 1 2 kali 1 2 Uh, kemudian sama dengan positif 2 plus minus akar kuadrat dari 4 ini kan 4 kali min 3 12 ya min 12 ada negatif juga di sini berarti jadi tambah 4 tambah 12 per 2 sama dengan positif 2 plus minus akar kuadrat dari 4 tambah 12 adalah 16 ya sama dengan positif 2 plus minus akar kuadrat dari 16 kan 4 ya per 2 nah atau di sini lambda 12 sama dengan ini kan per 2 berarti bisa saling dibagi semua ya berarti hasilnya positif 1 plus minus 2 gini kan 2 bagi 2 akan 1 4 bagi 2 2 jadi ini hasilnya ini positif 1 plus minus 2 maka kita coba uh, bagi ya lambda 1 dan lambda 2 nya kita pisahkan kita separasi berarti ini uh, untuk lambda 1 dulu misalnya kita gunakan tambah ya yang plus ini berarti positif 1 tambah 2 hasilnya adalah positif 3 ya atau 3 sedangkan lambda 2 nya kita gunakan yang negatifnya ini kan ada plus minus ya kita gunakan yang negatifnya berarti positif 1 kurang 2 ya kita gunakan yang negatifnya positif 1 kurang 2 sama dengan uh, negatif 1 ya inilah nilai eigen dari matriks L ini ya yaitu 3 dan min 1 ada 2 ya nilai eigennya dan nilai eigen ini nilai ini tadi saya katakan nilai skalar yang hanya dimiliki oleh matriks L, tidak dimiliki oleh matriks yang lain ya. Jadi kedua nilai ini hanya dimiliki oleh matriks L, kepunyaan dari matriks L, milik sendiri dari matriks L ya, tidak dimiliki oleh matriks yang lain. Itulah makna dari nilai eigen. Oke, mungkin cukup sekian nanti kita lanjutkan di materi berikutnya.